barat bahawa mereka tidak memahami kita. Kalau di barat boleh persendakan agama mereka, tidak ada masalah. Boleh menghina agama, tak ada masalah. Tetapi untuk umat Islam, Muslim, kita amat tidak boleh terima. Ya? Jadi pada malam ini agak kelainan sikit sebab saya tak nak orang kata buat demonstrasi, itu sajalah yang sumbangan kita kepada isu ini. Kalau waktu dan masa lain, tak pernah kita buat program itu. Jadi saya nak mulakan pada malam ini kita bekerjasama dengan Yayasan Al-Qaim dan juga dengan Ustaz Asri, dengan saudara Abu Hafiz. Kita buat satu malam seni cinta Rasulullah. Dan untuk permulaan saya puas hati, ya. Saya puas hati sebab bukan senang kita buat malam minggu di tengah Bandar Kuala Lumpur. Kita bersaing dengan macam-macam lah. Kita bersaing dengan Hard Rock Cafe, dengan Zoo, tapi nampak ratusan atau 200-300 datang sama dengan kita. Saya puas hati sebab kita buktikan bahawa pemuda UMNO dan rakan-rakan kita Al-Qaim dan rakan-rakan boleh buat program di tengah-tengah bandar, Jalan Ampang, bersebelahan dengan Zoo, tapi kita dapat kumpulkan juga 200-300 orang dengan matlamat satu kerohanian, satu lagi kita nak melahirkan, menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi. Adakah benda ni akan diteruskan macam acara tahunan? Oh, saya nampak atas sambutan, walaupun kita hanya ada 48 jam prepare dan publicize, tetapi kalau inilah sambutan di tengah KL pada malam minggu, saya rasa boleh kita bawa ke tempat-tempat lain. Boleh kita bawa. Saya rasa kehendak golongan muda ni pelbagai. Kita tak boleh kata golongan muda ini hanya nak hiburan, hanya nak sukan. Ada banyak kelompok. Tapi selama ini mungkin kelompok yang ini yang ada pada malam ini tak pernah kita sentuh. Jadi malam ini kita dah buat, ya. Bukan kita tak pernah buat program keagamaan, kita buat. Tapi biasanya kita buat pada bulan puasa ataupun ceramah agama, forum perdana. Itu agak mainstream lah, agak harus perdana. Malam ni kita buat something different. Tak ada protokol, menteri datang bersila dengan kita, PAS datang, PKR datang. Kita tak bujak politik, kita tak takkan politik, ya. Sari Sungit, YB Zuraidah. Biasa saya bertikam lidah dengan YB Zuraidah tukar balik, tapi hari ni kita okey, sama-sama kita deklamasikan sajak dan puisi. Jadi ini yang orang nak nampak. Kalau kita cakap soal penyatuan orang Melayu umat Islam, kita mula daripada sini. Kalau kita tak dapat bersama dalam parti politik buat masa ni, tapi kita mula dengan majlis macam ni, di mana kita tak ada apa-apa politik, kita hanya melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Harapan YB pada program seumpama ni? Harapan saya agar kita dapat perbanyakkan lagi, ya. Dan mungkin selepas ini, sebab hari ni saya difahamkan ramai mahasiswa balik kampung dan sebagainya, tak dapat bersama. Mungkin kita bawa ke UIA ataupun UM selepas ini. Di situ ada natural crowd sama dengan kita, ya. Sebab saya nampak orang muda, macam saya katalah, kehendak mereka pelbagai. Dan mungkin yang suka hiburan pun datang pada malam ini, ya. Sebab dia rasa bahawa dia pun nak tengok apa yang ada dengan malam seni cinta Rasulullah. Dan kalau melalui malam macam ini kita dapat secara tidak langsung berdakwah mereka supaya ialah lebih mengenali agama, alhamdulillah, saya rasa kita berjaya. Mungkin pemuda UMNO nak buat tahunan ke YB macam ni? Maknanya mungkin lebih daripada tahunan, ya. Saya dah bincang dengan Dr. Asri tadi. Mungkin kita buat 2-3 bulan akan datang, kita buat lagi, ya. Mungkin bukan di sini ataupun di tempat lain, macam saya kata di universiti ataupun di kota lain, kita buat. Kita tunjuk bahawa Islam ni bukan statik, ya. Bukan hanya di bilik kuliah, bukan hanya di masjid, bukan hanya dalam forum perdana, tetapi kita boleh cantumkan elemen-elemen yang menghiburkan, ya, dengan agama yang memberi santapan kepada roh muda.